Selamat datang ke kebun bunga milik pamanku. Indah, kan? Nah, ini dia si kuning cantik bunga matahari. Taman bunga matahari ini sengaja ditanam untuk diambil bijinya dan dikirim ke seluruh Indonesia. Yuk, teman-teman, pilih baik-baik ya. Jangan yang terlalu tua. Kalau yang tua, bijinya sudah bisa diambil. Tapi kami akan memetik yang bunga dan kelopaknya masih baru saja. Bunga matahari akan berbunga selama 30 sampai 45 hari. Cirinya bagian kepala bunga matahari berubah warna dari hijau menjadi coklat. Sip deh, sudah terkumpul banyak nih bunganya. Tapi kami membutuhkan bunga lainnya nih. Yuk, ikut kami ngebolang yuk. Ayo teman, bergegas. Sajian sudah menunggu. Kalau tadi yang kita petik si kuning bunga matahari, sekarang kita ke kebun mawar yang gak kalah cantiknya. Memetik mawar ada triknya supaya gak kena durinya. Iya, biar cantik. Si merah ini durinya lumayan tajam loh. Petik menggunakan pisau, pilih area yang tidak berduri. Mawar yang ditanam di sini jenis mawar Jawa. Mawar Jawa dikenal harum baunya. Gak percaya? Makanya main-main ke desaku. Saat ini mawar bukan hanya digunakan untuk hiasan atau upacara kematian saja, tapi bisa dibuat masakan juga loh. Gak percaya? Ayo ikuti kami terus.